Saya sampaikan sebuah sajak berjudul Bak Air Yang Mengalir. Bak air yang mengalir tiba jua kiranya di muara waktu. Perpisahan mengimbau makna sebuah rindu. Pada jejak-jejak yang lalu, seribu liku. Berdiri melihat denai-denai kenangan berbunga mesra dalam jambangan ingatan. Barangkali terdengar nanti suara bisikan melankolia. Ucap salam anak-anak remaja, tegur sapa, senyum tawa, rakan sekerja. Tiba waktunya untuk menyusun jemari, membuang segala kerikil bersalut di hati. Yang silap dimaafi, yang sesal diinsafi, yang lebih dibahagi, yang kurang dilengkapi. Agar saat perpisahan ini indah, terlerai segala durja gundah, tersirdah sebisan amarah, terurai segala bercanggah. Bak air mengalir tiba jua kiranya di muara waktu, paksi tersisa kenangan yang terindah, berhias luka tidak berdarah. Kesementaraan waktu mengutus seribu rindu, kerana sekali dipanggil guru, selamanya pun bergelar guru. Bagi pihak pentadbir, saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nuriyah binti Abdullah dan juga Puan Hajah Sabariyah binti Sanusi. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas sumbangan kepada kecemerlangan akademik Sekolah Menengah Hindu Pura selama ini. Dan budi baik cikgu-cikgu tidak dapat kami lupakan. Semoga terus sukses dalam hidup dan gembira di samping keluarga, insyaAllah. Selamat bersara kepada Puan Sabariyah dan Puan Nuriyah. Selamat bersara saya ucapkan kepada Puan Sabariyah dan juga Puan Nuriyah. Selamat bersara kepada Puan Nuriyah dan Puan Sabariyah. Terima kasih Puan Sabariyah, Cikgu Nuriyah atas sudut ajar. Kami daripada Guru Muhammad ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Sabariyah dan Cikgu Nuriyah. Semoga kita dapat mengekalkan ukhuwah kita. Selamat bersara. Selamat bersara. Kami dari staf pejabat ingin mengucapkan selamat bersara kepada Kak Sabariyah dan Kak Nuriyah. Semoga sukses selalu, diberi kesihatan yang baik dan ditemukan segala urusan. Cinta, cinta disulam, rindu menerpa. Suka duka menyulam cerita, kenangan bersama tak mungkin ku lupa. Cinta disulam, rindu menerpa, rindu dan kasih kemudian menerpa. Kenangan bersama tak pernah lupa, budi setitik sekarang berjumpa. Seronok Mak Dara menganyam ketupat, buat hidangan para tetamu. Selamat bersara, wahai sahabat, dengan kami dalam doamu. Selamat bersara dari kami semua. Selamat bersara dari kami semua. Kalau anak berjaya, belajar untuk hidup. Apa ni, seorang yang berjaya. Okey. Lepas tu, hormat mak ayah kena hormatahan. Cikgu pun hormatahan. Okey. Dan saya ucapkan, saya akan doakan supaya awak berjaya dunia. Orang yang berkenan dapat menghasilkan karya-karya yang berkenan. Seorang guru yang berkenan, seorang guru yang bermutu boleh menghasilkan beribu-ribu manusia yang hebat. Didilah anak murid, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Sayangi mereka, kasihi mereka. InsyaAllah, apa yang buat akan ada ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Ikhlas masa mendidik untuk anak-anak murid yang dikasihi lagi disayangi. Pesanan saya untuk kamu,
untuk kamu berjaya dalam hidup. Dan pertama sekali, kamu kena taat kepada Allah yang menjadikan kita. Kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, kamu kena taat kepada kedua ibu bapa yang telah melahirkan kamu, menjaga kamu dari kecil, memberi kamu makan, pakaian. Seterusnya, pesanan saya, di antara kamu hendaklah kamu berbaik-baik dan tuntutlah ilmu. Dan orang yang berilmu itu dipandang mulia di dunia dan di akhirat. Saya doakan supaya kamu berjaya.